Terkadang, tanpa kita sadari, makhluk-makhluk astral sejatinya berada di sekitar kita. Ada yang sengaja mengganggu langsung berupa penampakan nyata. Ada pula yang mengganggu lewat mimpi-mimpi buruk yang menyebabkan kita takut dan terbangun di malam hari. Mereka dapat melihat kita manusia, sedangkan manusia hanya bisa melihat bangsa jin, hanya di kalangan tertentu saja. Dan inilah 5 penampakan hantu seram yang berhasil tertangkap oleh kamera. 1. Solo camping. Seseorang memutuskan untuk solo camping di tengah hutan yang sunyi, sambil merekam petualangannya dengan kamera. Suasana damai berubah menjadi ketegangan saat ia tanpa sengaja merekam sosok pocong yang muncul dari kegelapan. Keterkejutan dan ketakutan terpancar dari wajah Andi yang memutuskan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Coba perhatikan. Seorang pria sedang semangat merekam pengalamannya solo camping di dalam tenda. Tetapi, suasana cerianya berubah menjadi ketegangan ketika bayangan aneh tiba-tiba saja muncul di balik tendanya. Pria ini pun belum menyadari ada sebuah bayangan aneh di balik tendanya. Dia pun tetap fokus dengan kamera handphonenya, tanpa menyadari apa yang terjadi. Sosok apakah gerangan? 3. Boneka misterius. Malam itu, Mira menemukan boneka seram di loteng. Tidak menyadari daya misterius yang tersembunyi di dalamnya. Ketika Mira mulai memainkannya, suasana berubah. Dan boneka itu sepertinya memiliki kendali magis. Mira terkesan dan ibunya mencoba menyelamatkannya saat Mira kesurupan oleh kekuatan gelap yang tak terlihat dari boneka itu. Hanya dengan meraih boneka dari tangan Mira, ibunya berhasil memutus pengaruh mistis itu, meninggalkan pertanyaan yang mengerikan tentang asal-usul boneka seram tersebut. Kenapa? Tolong buatkan anak, buat saya mati. Nenek suruh buat anak sama siapa yang mau sama nenek? Cari gendero sana banyak. Anak buat dimati. Ini mami anakku. Jangan sekali-kali pegang anakku. Apa sih? Tahu. Malam itu suasana gembira. Grup anak muda yang sedang camping berubah drastis ketika mereka menemui sosok misterius yang diduga kuntilanak di pinggir hutan. Dalam ketegangan yang memenuhi udara, cahaya bulan mengungkapkan sosok berambut panjang yang mendekat, mengirimkan gelombang ketakutan di antara mereka. Mereka menahan nafas, terjebak dalam momen yang menciptakan kenangan mencekam dalam perjalanan petualangan malam mereka. Lima, penampakan di tangga. Terlihat 2 orang karyawan di sebuah pusat perbelanjaan, penasaran dengan suasana gaduh di sebuah tangga mall. Dan terlihat sosok kuntilanak muncul di tangga tersebut. Rambut panjangnya tergerai dan matanya memancarkan kegelapan. Langkah-langkah seramnya terdengar melengking, menyisakan keheningan yang menyeramkan, menggetarkan jiwa para penjaga malam yang menemui penampakan itu. Mereka pun kabur, berhamburan menjauhi sosok kuntilanak yang menyeramkan itu.
Ada apaan tuh? Apaan lu? Kunjil anak di pamulang square. Sini lu lihat. Aduh, goblok dia, Pak. Arek. Itulah 5 kisah horor yang bisa horor misteri sajikan. Nantikan kisah seru dan seram lainnya hanya di channel Horor Misteri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Horor Misteri.